Gripen E, pesawat pejuang bukan halimunan yang paling terbaik di dunia. Disebabkan kecanggihannya, pemerhati mengatakan pesawat Gripen E merupakan pesawat MRCA bukan halimunan yang terbaik di dalam kelasnya. Ianya satu pencapaian yang membanggakan untuk Saab Group dan negara Sweden yang hanya mempunyai 10 juta orang penduduk. Memetik daripada portal pertahanan Defense Security Asia, pada ketika ini pesawat pejuang Gripen E merupakan varian pesawat keluaran syarikat Sweden Saab Group yang paling moden dan paling berkeupayaan berbanding varian A, B ataupun C dan D. Disebabkan kecanggihannya, pemerhati mengatakan pesawat Gripen E merupakan pesawat MRCA bukan halimunan yang paling terbaik. Hanya tentera udara Brazil dan tentera udara Sweden sendiri menggunakan pesawat Gripen E. Brazil dikatakan memesan sejumlah 36 pesawat pejuang Gripen model E dan F. E untuk satu tempat duduk, F untuk dua tempat duduk. Dengan 4 buah pesawat Gripen terbaru itu telah pun dipasang di kemudahan Saab di Sao Paulo, Brazil untuk diserahkan kepada tentera udara negara itu. Pesawat prototip pertama Gripen E telah melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2017 dan hanya 4 tahun selepas itu pelanggan eksportnya yang pertama iaitu Brazil sudah bersedia untuk menggunakannya. Walaupun reka bentuknya adalah sama dengan varian-varian Gripen A, B, C dan D, tetapi sebenarnya apa yang terkandung di dalam badan pesawat Gripen E itu adalah amat berbeza di dalam beberapa aspek, sekaligus menjadikannya ia lebih berbahaya. Di antara perbezaan utama antara Gripen E dengan varian-variannya yang terdahulu adalah daripada segi enjinnya, iaitu General Electric F414 GE39E yang lebih berkuasa berbanding enjin GE F404 yang digunakan oleh varian pesawatnya yang terdahulu. Pesawat pejuang Gripen E kini boleh berada di udara lebih lama dan jarak operasinya juga adalah lebih jauh. Disebabkan enjinnya yang lebih berkuasa dengan 22,000 pound tujahan, maka berat dan saiz pesawat Gripen E juga bertambah berbanding varian A, B, C ataupun D. Pesawat Gripen E dengan enjin yang lebih powerful kini mampu membawa pelbagai senjata, sensor dan kelengkapan lain. Pesawat Gripen E berkemampuan membawa lebih banyak senjata dengan varian terkini pesawat itu memiliki 10 hardpoint berbanding hanya 8 hardpoint pada varian pesawat-pesawat yang terdahulu. Sebuah pesawat Gripen E boleh membawa sehingga 7 buah peluru berpandu udara ke udara beyond visual range yang dibangunkan oleh firma pertahanan MBDA dengan nama Meteor. Dikatakan sebagai peluru berpandu udara ke udara terbaik dunia dan digunakan oleh pesawat-pesawat seperti Eurofighter Typhoon dan Dassault Rafale. Peluru berpandu udara ke udara BVR Meteor yang memiliki kelajuan lebih daripada 4 Mach mampu menembak jatuh sasaran udara lebih daripada 100 km jauhnya. Bagi radarnya pula, Gripen E dilengkapi dengan radar ES-05 Raven Active Electronically Scan Array ESA yang dibangunkan oleh syarikat Leonardo. Antena radar ini dipasang pada apa yang dipanggil Rotating Repositioner atau Swash Plate yang membolehkan ianya bergerak ke kiri dan ke kanan untuk meluaskan field of view radar berkenaan, yang dikatakan amat berguna di dalam situasi BVR dan suasana Ground Based Air Defense JIBAT. Pesawat juga dilengkapi sensor Infrared Search Track IRST Leonardo Skywalk G, Electronic Warfare System EWS yang baru serta Missile Approach Warning System MAWS MAWS. Adakah Gripen E bakal memasuki tender Fleet LCA Malaysia ataupun sudah masuk? Sama-samalah kita nantikan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun pandangan, sila sertakan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan demi kemajuan channel kecil anak tempatan ini. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.